Widih, kayaknya di bawah batu ini ada sesuatu, man. Ini apa nih? Widih, lihat tuh, guys. Gercep banget, teman. Sepertinya ini adalah... Wow. Guys, kayaknya di sini ada sesuatu yang berwarna biru nih. Widih, ini apaan, guys? Kayaknya di sini aku ngangkat lagi sesuatu yang unik, teman. Widih, lihat nih, guys. Kayaknya di bawah sini ada ikan cantik, teman. Ini ikan apa, guys? Cantik banget warnanya, teman. Widih, mantap. Halo halo guys, jumpa lagi bersama Faiz and Toys. Hari ini kita bermain di tepi pantai lagi, teman-teman. Saatnya kita akan berburu hewan laut ya guys. Ayo teman-teman, gimana kalau kita mulai mencari hewan laut di sekitaran sini ya guys? Barangkali di sini ada hewan laut yang bisa kita temukan, teman-teman. Wah, kayaknya di sini aku menemukan ada bebatuan guys. Wih, lihat nih guys, kayaknya di sini aku menemukan sesuatu nih teman-teman. Wih, lihat nih guys, kayaknya di sini aku menemukan ada sesuatu di atas batu nih. Wow, mantap banget teman. Sepertinya ini adalah kelomang nih guys. Mantap sekali teman. Kelomang atau hermit crab nih teman. Widih, mantap sekali guys. Wah, lihat tuh guys, cangkangnya berwarna hitam tuh. Di sini juga ada teman. Yang ini menggunakan cangkang bekicot guys. Wih, let's go guys. Gimana kalau kita lanjut mencari lagi? Wow, lihat nih, ada banyak banget kelomang di atas batu ini teman. Widih, unik banget teman. Lihat tuh guys, mereka pada berjalan-jalan di atas batu ini guys. Widih, mantap banget teman. Makanya guys, kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Widih, gimana kalau kita kumpulkan semua guys? Let's go, kita cari-cari lagi teman-teman. Barangkali di sekitaran sini masih ada nih guys. Soalnya air sedang surut teman-teman. Pasti banyak hewan laut yang terperangkap ya guys. Coba kita mencari di sekitaran sini. Wow, banyak bebatuan. Wow, itu apa yang berwarna biru di bawah tuh guys? Widih, lihat guys, kayaknya di sini aku menemukan lagi sesuatu nih. Mantap banget teman. Ini sepertinya adalah... Widi, mantap sekali teman. Tidak salah lagi, ini bintang laut guys. Bintang laut biru tuh. Ukurannya lumayan besar teman. Kita kumpulkan saja. Sampai rumah kita masukkan ke dalam akuarium ya guys. Let's go, kita cari-cari lagi teman. Kayaknya di sini aku menemukan sesuatu nih teman. Coba kita ambil dulu nih. Ini apa di bawah nih? Wow, rupanya ini adalah bintang laut ular guys. Widi, mantap banget teman. Coba kita buka dulu di sini guys. Wah, coba kita... Eh, itu apa di bawah guys ini? Lihat tuh, ada yang gercep banget teman. Nampaknya ada lari ke dalam batu nih guys. Coba kita buka-buka dulu guys. Wih, lihat tuh guys, ada ikan tuh. Wih, mantap banget teman. Ini kenapa guys? Gercep banget teman. Lihat tuh guys. Wih, nampaknya ikannya sangat gercep teman-teman. Let's go guys, coba kita buka-buka batunya guys. Wih, sepertinya dia lari ke dalam batu nih teman. Kalian jangan diam aja dong guys, bantuin aku dong. Wih, lihat tuh guys, dia sangat gesit teman-teman. Berenang ke sana sini dalam air guys. Widih, ayo guys, gimana kalau kita coba tangkap dulu guys. Kita coba gunakan serok saat ini guys. Soalnya kalau nggak pakai serok itu susah teman. Widih, ayo dong. Akhirnya aku berhasil dapat nih guys. Kira-kira ini ikan apa ya guys? Widih, coba kita lihat dulu guys. Widih, lihat tuh. Sepertinya ini adalah ikan dengan nama latin Plesiops corallicola teman. Widih, lihat tuh guys, cantik banget nih. Sangat cocok untuk dijadikan ikan hias guys. Let's go. Kita cari-cari lagi teman. Wih, kayaknya di sini aku menemukan lagi sesuatu nih guys. Ini apa guys? Sepertinya ini adalah salah satu hewan laut unik teman. Lihat tuh guys. Widih, let's go, kita cari-cari lagi teman. Barangkali di sini ada lagi ya guys. Kita mencari-cari lagi di sekitaran sini teman. Widih, kayaknya di sini aku menemukan ada banyak. Widih, bebatuan guys sih. Coba kita mencari-cari di sekitaran sini guys. Pasti di sini. Wow, itu apa di bawah guys? Wih, kayaknya di sini aku menemukan sesuatu nih guys. Wah, mantap sekali teman. Sepertinya di sini aku menemukan ada salah satu hewan unik ya. Ini apa di bawah guys? Kayaknya di sini ada sesuatu yang berduri teman. Lihat nih guys, kayaknya di sini aku menemukan. Widih, mantap banget teman. Ini adalah landak laut guys. Widih, mantap sekali teman. Kita berhasil menemukan landak laut nih. Kita kumpulkan saja guys. Wih, mantap kawan. Kita berhasil menemukan landak laut ya guys. Wih, di sini juga ada nih guys. Yang ini bulu babi namanya guys. Ini juga salah satu hewan berbahaya guys. Kalian menemukan hewan ini jangan coba-coba sentuh teman. Soalnya hewan ini sangat berbahaya guys. Let's go, gimana kalau kita lanjut lagi teman. Kita kumpulkan dulu ya guys. Widih, mantap sekali hari ini teman. Widih, mantap sekali teman. Di sini juga ada nih guys. Wih, ada banyak bulu babi kita temukan teman. Widih, lihat tuh guys, kayaknya ini banyak bulu babi di sini ya guys. Jadi kita harus hati-hati saat bermain di pantai teman. Let's go, kita cari-cari lagi teman. Barangkali di sini ada lagi ya guys. Widih, kita mencari lagi di sekitaran sini. Wow, itu apa di sana panjang-panjang teman? Widih, mantap sekali guys. Sepertinya di sini aku menemukan
ada sesuatu yang unik, teman-teman. Lihat tuh, guys. Itu sepertinya salah satu ikan laut ya. Ya, aku kurang tahu juga namanya, guys. Kita mencari lagi di sekitaran sini, guys. Widih, barangkali di sini ada lagi. Wow, kayaknya di sini ada bebatuan nih. Pasti di bawah ada hewan laut yang bersembunyi, guys. Guys, nampaknya tidak ada, teman-teman. Widih, mantap sekali, guys. Ayo, teman-teman, kayaknya di sini. Wow, ini apa yang mengempang, guys? Widih, lucu banget, teman-teman. Sepertinya di sini aku menemukan ada ikan buntal, guys. Wah, mantap sekali, teman. Berhasil menemukan ikan buntal ya, guys. Widih, let's go, teman. Gimana kalau kita lanjut cari lagi ya, guys? Barangkali di sini ada lagi. Wow, kayaknya di sini aku menemukan lagi sesuatu nih, teman. Apa ini berwarna hijau, guys? Widih, mantap sekali, teman. Sepertinya di sini aku menemukan ada lagi hewan laut unik, guys. Let's go. Kita cari-cari lagi, teman. Barangkali di sini ada lagi ya, guys. Kayaknya di sini aku menemukan sesuatu lagi nih, guys. Wih, ada lagi ikan buntal, guys. Wah, rupanya di tepi pantai sangat banyak ikan buntal saat air laut surut ya. Widih, mantap sekali, teman. Lihat tuh, guys, kita dapat banyak hewan laut tuh. Widih, mantap banget, teman. Makanya, guys, kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Let's go, kita cari-cari lagi, teman. Wih, kayaknya di sini aku menemukan lagi bebatuan yang mencurigakan nih, guys. Wih, jangan sampai di bawahnya ada hewan laut berbahaya. Langsung saja kita cek dulu. Wow, itu apaan di bawah, guys? Ini kayaknya di bawah sini aku menemukan sesuatu nih, teman. Wadidaw, mantap nih. Ini sepertinya kepiting batu nih. Widih, mantap sekali, teman. Kita berhasil menemukan kepiting batu ya, guys. Let's go, kita kumpulkan lagi nih. Widih, mantap sekali hari ini, teman. Kita berhasil menemukan banyak hewan laut, guys. Makanya kalian ikuti terus petualanganku ya. Soalnya petualanganku itu seru banget, teman. Kita mencari lagi di sekitaran sini, guys. Widih, barangkali di sini ada lagi. Wah, kayaknya di sini aku menemukan sesuatu lagi. Widih, kayaknya di sini aku coba kita gali-gali dulu, guys. Widih, kayaknya di bawah tidak ada apa-apa, teman-teman. Let's go. Kita cari lagi. Wow, kayaknya di sini aku menemukan sesuatu lagi nih. Widih, kayaknya di sini aku menemukan ada belut, teman. Let's go, guys. Coba kita ambil dulu belutnya, guys. Widih, mantap banget, teman. Kita berhasil menemukan ada belut, guys. Let's go, kita kumpulkan lagi tuh. Wih, banyak belut di sini kita temukan, teman. Widih, coba kita buka-buka dulu, guys. Widih, mantap banget, teman. Kita kumpulkan lagi, guys. Wih, dapat banyak hari ini, teman. Let's go, kita cari-cari lagi, teman. Barangkali di sini ada lagi ya, guys. Wih, coba kita buka-buka dulu di sini, guys. Barangkali di sini, wow, itu apaan di bawah, guys? Ih, kayaknya di sini aku menemukan sesuatu nih, teman. Widih, mantap sekali, guys. Kayaknya ini siput laut ya, guys. Let's go. Kita cari-cari lagi, teman. Widih, barangkali di sini ada lagi ya, guys. Widih, kita cari-cari lagi di sekitaran sini, teman-teman. Wow, itu apa di bawah, guys? Berbentuk bintang. Widih, nampaknya di sini kita berhasil menemukan ada bintang laut dan juga kerang, teman. Wah, mantap banget nih, guys. Let's go, guys. Gimana kalau kita lanjut cari-cari lagi, teman-teman? Barangkali di sini ada lagi ya, guys. Widih, kita cari-cari lagi, teman-teman. Kayaknya di sini aku menemukan ikan kecil, teman-teman. Ini kenapa namanya, guys? Widih, mantap, guys. Oke, teman-teman. Nampaknya di sini juga ada sesuatu nih, guys. Ini apaan ya, guys? Widih, nampaknya dia bersembunyi. Wow, ini ikan lagi, teman-teman. Wih, sepertinya hari sudah mulai sore, teman. Sepertinya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, teman-teman. Bye-bye.